Halo teman-teman, kembali lagi dengan Tutoraito. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ya buat teman-teman yang keberbahan, yang gabut, yang nggak mau ngapa-ngapain, ya mungkin bisa dicoba ya sesuai dengan thumbnail video ini, yaitu kita sekarang ingin buat minuman ala anak rumahan. Oke, untuk bahan-bahannya bisa teman-teman lihat ini ada coklatos ya, coklatos sama pop ice. Ya kita cuma pakai coklatos sekarang ya. Dan ada susu. Oh my god! Wow! Ya, susu berkomplek. Ini ya juga ada beberapa coklatos. Oke. Ada pipet. Kalian tahu ini apa, guys? Pipet ya, guys ya. Dan ini apa namanya ya? Gelas. Buat minum gitu sih. Oke. Good job. Dan ada gunting. Dan ada sendok tentunya. Ini apa namanya tempat kalian? Oke. Pokoknya. Dan ini ya teman-teman ya. Dan mangkok. Oke. Langsung saja kita tutorialnya. Oke. Pertama-tama kita ambil air panas dulu, tunggu sebentar. Baik, sekarang oke okay, untuk pop ice kita skip di video selanjutnya. Oke, coklatos kita taruh aja di bawah dulu teman-teman. Oke, sekarang kita mau pakai coklatos yang rasa yang hijau ini rasa apa ya? Ya, matcha latte, yang coklat ya. Oke, susu kita taruh dulu. Langsung saja kita, ini cuma satu saset ya. Ya, teman-teman cuma satu saset saja, oke. Oke, kosong. Oke, acaranya kita taruh di sini. Yeah, boy. Oke, kita tabur. Oke, maca selesai kita taruh di plastik hitam ya, atau sampah ya. Oke, selanjutnya yang coklatos ini maca kita bedain. Oke, langsung untuk coklatos. Ini ada yang bedanya ya teman-teman. Oh iya, kita ada batu es ya teman-teman. Batu es lagi di dalam kulkas. Ya. Oke, selesai. Jadi dia seperti ini ya teman-teman. Oke. Seperti ini. Lalu kita sudah kita cuci 2 sendok ya teman-teman. Oke, sekarang kita pindahin air yang cukup panas. Cukup panas ya teman-teman, nggak terlalu panas. Kita pindahin ke tempat yang mudah kita isi bubuk coklat tadi ya. Oke. Ini teman-teman harus masukin airnya, air panas ini sekitar 4 atau 5 sendok ya. Nggak boleh terlalu banyak. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman 4 5. Oke, kita aduk dulu ya, karena semuanya belum tercampur kita aduk dulu ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya, kita aduk dulu sampai dia merata ya teman-teman, merata. Oke, udah rata ya teman-teman. Oke,
langkah selanjutnya kita ngambil dulu ya. Jelas ini. Cup. Tunggu buat satu aja ya. Karena cuman saya sendiri aja di sini. Oke, cup satu. Oke. Oh iya, ada ketinggalan teman-teman, susu. Yang susu yang tadi ya, teman-teman. Kalian boleh satu atau dua ya, sesuai dengan selera teman-teman semua. Ya, aku punya dua sih. Ya, dua. Kemudian kapan dibeli? Ya, begini aja kapan dibeli. Satu juga boleh, teman-teman. Dua juga boleh. Dan teman-teman juga boleh menggunakan susu kemasan lain juga, gak apa-apa. Dari alasan ini ya, teman-teman. Oke. Oke. Kurang besar. Kurang bos. Susu kental manis. Ya. Oke, selanjutnya kita masukin. Oh iya, kita ambil sendok lagi dong teman-teman. Oke, satu sendok sudah ada. Ya, kita kebetulan air panas tadi udah ada. Kita tuangkan saja airnya teman-teman. Oke, dan sudah tercampur rata ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita ambil dulu batu es. Ya, ini caranya berbar ya teman-teman. Batu esnya itu nggak dari plastik ya teman-teman. Kita menggunakan gelas. Tunggu sebentar. Dan ini esnya teman-teman. Ya, ini es ya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Bisa teman-teman bandingkan. Ini kosong ya. Kosong. Dan kita pindahin batu es yang tadi. Oke, batu es satu. Wow, dua batu es. Oke, kita hancurkan dulu. Oke, kita pindahin dulu ya, kita hancurkan dulu. Dan batu es yang tadi sudah kita hancurkan ya, teman-teman. Oke, ini yang telah kita hancurkan tadi. Oke. Oke, dan sudah hancur ya, teman-teman. Tara. Oke. Langkah selanjutnya. Ini gelas yang kosong, ya, gelas yang kosong ini teman-teman, kita buka dulu semua. Gelas yang kosong ini kita kasih dulu yang coklatos, rasa coklatnya ya, teman-teman. Ya, yang ini, rasa coklatnya. Di bagian awak yang di bagian bawahnya ya teman-teman, di bagian bawahnya. Oke. Kita bisa. Boleh semuanya, boleh setengah ya teman-teman. Tapi biasanya setengah ya. Oke. Tapi setengah ya teman-teman. Teman-teman bisa juga buat ini sebagai apa ya, namanya yang sebagai warna atau biar cantik atau biar cantik ininya juga boleh. Aku mau bagusnya dulu ya karena apa sih. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan batu es yang tadi ya teman-teman. Batu es lagi. Oke, batu es yang tadi ya kita akan masukkan batu es yang tadi. Jadi sarankan bagusnya dihancurin semua ya teman-teman. Tapi ini ala teman aja nggak apa-apa sih, ada yang curin pun juga nggak apa-apa. Oke. Dan setelah kita kasih ini, lalu kita masukkan susu yang tadi ya teman-teman. Yang kita tambah aja sedikit lagi biar wah sih. Oke. Oke, selanjutnya kita tuangkan saja susu yang tadi. Setengah dulu ya teman-teman, setengah dulu. Lalu kita tuang ya semua matcha yang telah tadi ya teman-teman. Matcha, oke matcha. Kita tabur.
Oke, dan selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kita kasih lagi. Ini kita kasih di atas batu esnya ya teman-teman. Dan kita kasih yang rasa coklat tadi ya teman-teman semuanya. Dan kita tinggalkan aja sedikit. Karena kita ada coklatos, ya coklatos yang tadi ya teman-teman. Ini dapat kita hancurkan dulu. Susah ya teman-teman, cukup susah. Ya, supaya cepat kita buka aja semuanya. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, dapat nih. Bisa teman zoom sini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada rasa yang macanya tadi ya. Dan di bawahnya yang coklat. Dan ini yang kita kasih coklatos ya teman-teman. Oke, selanjutnya dapat kita tambahkan lagi ya yang tadi ya teman-teman. Yang sisa coklatos matcha ya. Kita tabur di atas es yang tadi ya teman-teman. Itu es yang tadi. Oke, dan selesai. Lalu kita tambahkan apa tadi ya teman-teman. Oke, dan jadi teman-teman. Dapat dicoba di rumah ya teman-teman. Kita coba dulu gimana rasanya. Wow, amazing. Dan ini yang telah tadi ya teman-teman. Hanya sekitar berapa ya? Hampir 6.000 sih. 5.000 ya. Dan dapat kita aduk, ya kita aduk. Mungkin sekian yang dapat saya kasih info, yang saya berikan informasi untuk teman-teman. Yang mau cara lain juga boleh ya. Bisa di kolom komentar di bawah, di komen, silahkan. Bye-bye.